Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Zikri Gaming 10 dan kali ini gua bakal membuat tentang konten game Free Fire lagi ya, guys. Oke, thank you banget yang udah support terus sampai sekarang ini dan mohon maaf saya jarang upload ya karena kehabisan konten ya, guys. Kalian bisa komen aja di bawah video apa lagi yang harus saya buat tentang game Free Fire selanjutnya, guys. Oke. Dan di sini saya bakal memberikan video tentang inti profil lagi ya guys, dari YouTuber Indonesia ya, yaitu Mas Aden Official ya guys. Jadi di sini saya bakal melihat profil Free Fire dari Mas Aden Official coy. Oke, gimana profilnya? Tapi kalian sebelum saya lanjut ke profil Mas Aden, yang belum subscribe channel Zikri Gaming 10, subscribe dulu ya guys. Like video ini, follow Instagram gua di @bang_g_10 dan jangan lupa komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar video apa lagi yang harus saya buat tentang game Free Fire selanjutnya, guys. Oke. Kita langsung masuk aja ke tambah teman. Di sini saya udah salin ID dari Mas Aden Official ya, guys. Dan ini dia. Lagi online ya guys. Ini dia guys akun dari Mas Aden Official ya guys, yang bentar lagi OTW ke 1 juta subscriber coy. Mantap banget pokoknya lah. Sukses terus buat Mas Aden. Tapi di sini akunnya ini bolong ya guys, bolong 5 elite pass coy. Enggak tahu kenapa ini guys. Oke, kita langsung masuk aja ke galeri dulu ya guys. Seperti biasa, di sini Mas Aden level 66 coy. Like-nya itu 3668 dan squad-nya itu Zelit Team. Oke, di sini glory-nya 1.300. Di sini enggak full elite pass ya guys, 5 elite pass bolong. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri guys, rank-nya silver semua coy. Mantap. Silver semua. Kita langsung masuk aja ke profilnya guys. Kita pertama-tama kita lifetime dulu solo, kita lihat rasio kalinya 2,24, rasio HS nya ini 33% guys, kill terbanyaknya 17 dan headshotnya 584 kali dari berapa kill, dari 1700. Kita masuk ke duo ya guys. Duo di sini kita bisa lihat rasio KD dari Mas Aden 2,79, rasio HS 19%, headshotnya 1100 dari kill 6200 coy, kill terbanyaknya 17. Kita masuk ke squad coy. Oke, ini lifetime ya. Rasio KD 2,67, ya mantap guys. Bentar ya guys. Rasio KD 2,67 dan kill terbanyak 27 ya guys, mantap. Rasio HS-nya 23%, jadi di sini kita bisa dapat rasio HS paling besar di solo coy. Oke, kita masuk ke ranked ya guys. Oke, di sini permainannya 5, killnya 2 guys, KD-nya 0,4 di duonya. Kill 28, main 28 kali, kill totalnya 33 coy, kill terbanyaknya cuma 9, headshot 17 dari total kill 33 guys, dan rasio HS nya kalian bisa lihat 51% coy. Kita lihat ke squad. Kill terbanyak 7, headshot 10 dari 25 kill, dan rasio HS nya ini 40% ya guys. Ini saya bingung, ini Bang Aden ini main apa coy, main ngereng atau gimana sih, CS atau gimana ya? Oh, sering CS biasa nih guys. Oke, kita bisa lihat CS biasa ini permainan 66, KD-nya 1,9, rasio HS-nya 82% ya guys, dari
berapa nih, HS-nya ini 488, total kill-nya 591 coy. Mantap banget ya guys. Ini nih guys. Wah shit man. Oke. Kalian bisa lihat sendiri ya guys. Jadi Mas Aden ini kita bisa lihat sering main di kelas squad biasa coy. Untuk latihan lah ya. Maklum guys. Atau enggak ini Mas Aden cuma buat konten doang ya kalau main Free Fire. Tapi enggak tahu juga sih guys, kurang paham. Oke, jadi mungkin seperti itu aja inti profil dari Mas Aden official ya guys. Tadi rasio HS-nya itu 90% ya guys, CS rank dan apa CS biasa itu 80 berapa gitu guys. 80% berapa lah. Oke. Jadi mungkin seperti itu aja video saya hari ini tentang inti profil dari Mas Aden official ya guys. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen ya guys di bawah. Saya Zikir Gaming 10. See you the next video. Bye bye guys.